Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang mengurutkan channel pada siaran Kavision. Jadi nanti buat teman-teman yang mempunyai receiver Kavision, channelnya masih acak-acakan, bisa melakukan seperti video saya kali ini. Dan di video kali ini saya menggunakan receiver Optus. Untuk receiver Optus, LG Sat dan Gardiner sama aja caranya, kecuali receiver Kavision Brumo. Caranya cukup gampang teman-teman. Pertama, kalian tekan tombol OK pada remote, tombol tengah itu ya, tombol tengah ini. Oke, nah, seperti ini. Ini punya saya, kebetulan sudah saya urutkan. Dan di sini saya akan merubah, seumpamanya siaran Trans7. Trans7 ini saya akan jadikan nomor 1. Caranya seperti ini teman-teman. Pada posisi Trans7 ini ya, Trans7 pada nomor 7 ini saya akan rubah menjadi nomor 1 dengan cara, pertama kita tekan tombol ubah. Ini ada tombol ubah, itu berwarna kuning. Jadi kita tekan tombol di remote dengan warna kuning. Jadi kita tekan tombol kuning pada remote untuk mengubahnya teman-teman. Nah ini kita tekan tombol satu kali, maka akan berubah tampilannya seperti ini. Edit siaran teman-teman. Di sini saya akan merubah untuk nomor 7, Trans7 ini saya akan jadikan nomor 1. Saya akan posisikan pada Trans7. Kemudian yang harus teman-teman lakukan yaitu tekan nomor 2. Keterangan pada atas itu sudah ada ya, nomor 1 del itu artinya hapus, nomor 2 movie pindah. Saya akan pindahkan untuk nomor 7 ini, Trans7 menjadi nomor 1. Jadi saya akan tekan tombol nomor 2 pada remote nomor 2. Nah, maka tampilan di TV ini akan naik ke atas teman-teman. Lalu tekan tombol OK pada remote untuk menandai teman-teman. Nah, maka akan ada tandanya panah atas dan bawah. Lalu kita pakai tombol tengah ini, atas bawah ini, kita scroll ke atas seperti ini teman-teman. Kemudian tekan tombol OK pada remote. Nah, cukup gampang kan. Kemudian saya akan merubah Trans TV yang nomor 8 itu akan saya rubah menjadi nomor 2. Caranya masih sama, tekan tombol OK satu kali, kita naikkan lagi, kita taruh pada nomor 2. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian Antv ini akan saya urutkan nomor 3. Nah, otomatis
Indosiar menjadi nomor 4 di bawahnya, teman-teman. Untuk nomor yang besar-besar ini pun sama, yang ingin merubah seperti SPO TPHD ini, kita tekan OK, kita geser ke bawah, kita taruh pada nomor 10. Nah, kita tekan OK. Cukup gampang dan simple, teman-teman. Kita bisa memilih dengan keinginan kita. Untuk menyimpan program yang sudah kita atur seperti ini, caranya tekan tombol menu satu kali pada remote, menu satu kali pada remote, satu kali aja. Di situ ada pemberitahuan apakah kamu ingin menyimpan, lalu tekan OK pada remote, tekan tombol tengah. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini teman-teman hasilnya. Sudah ya. Trans7, TransTV, Antv yang tadinya nomor 1 Indosiar sekarang sudah menjadi Trans7. Oke, cukup sekian video yang sangat singkat ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.